Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Okey, kepada ibu-ibu, okey, para pelajar semua, selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, bagi yang beragama Islam, mari kita membaca Ummul Kitab, dan bagi pelajar yang bukan Islam, boleh bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, robbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, apa khabar adik-adik semua? Okey, cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, okey, dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, semuanya masing-masing dah tak sabar nak meneruskan kelas kita malam ini, dan adik-adik semua akan mengikuti kelas matematik KSSM tingkatan 5 dengan tajuknya bab yang keberapa ni? Bab yang ketujuh, 7 pointer sukatan serakan. Dan kelas ini berlangsung lebih kurang 1 jam. Okey, jadi saya perkenalkan dulu diri saya. Cikgu adalah Cikgu Farah Wahilda dari SMK Gunung Rapat. Okey, dan bersama dengan kita, kita ada Cikgu BST. Okey, dari SMK Seri Permata. Selaku host controller pada malam ini. Hai Cikgu Teh. Hai. Hai semua. Okey. Kita ada Cikgu Kumar selaku pemerhati yang pertama. Okey, dan kita juga ada dua cikgu baru. Kalau adik-adik tengok di sini, kita ada dua cikgu baru. Okey, saya perkenalkan cikgu yang pertama, okey, Cikgu Raihan, atau nama sebenar beliau ialah Nur Raihan binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Apa khabar Cikgu Raihan? Baik. Baik, alhamdulillah. Okey, kita nampaknya cikgu cikgu Farah dah freeze dah tu. Okay. Saya Cikgu Wayati daripada SMK Pangkalan TLDM. Okay, Cikgu Raihan, Cikgu Raihan dah perkenalkan. Okey, kita boleh mulakan ya Cikgu Kemi. Cikgu Kemi. Okey. Okay, terima kasih. Saya Cikgu Raihan daripada SM Sains Kuala Selangor. Okey. Okey, maaf tiba-tiba pula terkeluar hilang. Okey, so okey kembali ya. Okey, adik-adik kita bersiaran langsung dari channel Cikgu Kimi. Okey, kita pada malam ini kita punya presenter adalah Cikgu Kamisa. Okey, daripada Sekolah Sukan Bukit Jalin. Okey, jadi siapa yang belum subscribe, okey, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada Cikgu Kimi. Okey, pastikan butang subscribe tu dah tukar jadi kelabu. Kalau dah kelabu jangan tukar ya adik-adik. Okey, dan sebelum kita teruskan kelas kita pada malam ini, okey, ingin cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton, jika ingin bertanya soalan atau menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, pelajar yang mengikuti kelas tuition percuma Akademi YouTuber juga berpeluang untuk mengumpul kredit IU. Kredit tersebut boleh ditebus dengan pelbagai hadiah yang menarik yang terdapat di dalam katalog di portal Akademi YouTuber.
Okey, pastikan adik-adik mempunyai IDE Didik Junior. Okey, dan jangan lupa dapatkan kod kelas. Okey, so sebelum kita mula. Ialah huruf A. Okey, huruf A. Okey, jadi kod kelas ini terdiri daripada 5 digit, okey, yang akan disebutkan satu persatu sepanjang kelas berlangsung demi menjaga integriti. Okey, diharapkan adik-adik semua tidak berkongsi kod kelas di ruangan chat. Okey, jadi sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Kimi. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kelas kita pada malam ini kepada Cikgu Kimi. Silakan Cikgu Kimi. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Okey, terima kasih semua adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang terus setia bersama dengan kelas tuition IU. Okey, jadi untuk malam ini saya akan teruskan bab 7 sambungan pada minggu lepas. Okey. Iaitu di bawah tajuk sukatan seratkan data terkumpul. Okey. Kita teruskan dengan subtajuk 7.2 iaitu sukatan seratkan. Okey, minggu lepas saya dah sentuh tentang sukatan seratkan, tapi saya cuma sempat sentuh untuk standard pembelajaran 7.2.1 dan 7.2.2 sahaja. Jadi saya akan sambung untuk hari ini standard pembelajaran 7.2.3 iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan seratkan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, jadi sebelum ni adik-adik dah belajar kan bagaimana kita nak mencari sukatan seratkan. Jadi kita tengok hari ni bagaimana kita nak gunakan sukatan seratkan dan juga sukatan ukuran memusat untuk membanding dan mentafsir dua ataupun lebih set data yang terkumpul. Biasanya kita diberi satu saja set data. Sekarang kita ada dua ataupun lebih set data, bagaimana kita nak membanding antara kedua-dua data tersebut. Okey. Sebenarnya asas perbandingan dan mentafsir dua data ni adik-adik telah belajar masa di tingkatan 4 ya. Okey, sebelum saya teruskan, kita nak ulang sedikitlah bagaimana cara untuk mencari sukatan-sukatan seratkan. Okey, kita ada julat. Okey, yang pertama julat. Itu adalah sukatan seratkan pertama, julat. Harap-harapnya adik-adik masih ingatlah ya bagaimana cara nak mencari julat, iaitu apa dia? Okey, iaitu titik tengah kelas tertinggi tolakkan dengan titik tengah kelas terendah. Ini untuk julat bagi data terkumpul. Kalau julat bagi data tak terkumpul, nilai data tertinggi tolak dengan data terendah. Okey. Ini sebagai ulang kaji je. Okey, kemudian saya dah tunjukkan bagaimana untuk mencari julat antara kuartil. Kita ada 3 kuartil sebenarnya, kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Okey, di mana kuartil 2 tu adalah median. Dan cara untuk mencari julat antara kuartil, kita hanya tolakkan sahaja kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dan cara untuk mendapat kuartil pun saya dah tunjuk minggu lepas. Adik-adik boleh tonton semula video untuk kelas minggu lepas ya. Dan seterusnya kita dah tengok bagaimana kita nak mencari varians. Okey, dengan rumus yang diberi sigma kuasa 2 sama dengan hasil tambah fx kuasa 2 per hasil tambah f tolak dengan min kuasa 2. Okey. F ni kekerapan, X tu data titik tengah bagi setiap kelas dan X palang adalah min. Jadi kena tahu ya setiap setiap perwakilan huruf tu. Okey, seterusnya kita dah lihat bagaimana kita nak mencari sisihan piawai. Okey, mengikut rumus sigma sama dengan punca kuasa 2. Okey, ini adalah ilmu varian dalam ni. So punca kuasa 2 varian. Okey, dia ada kaitan sebenarnya varian dengan sisihan piawai. Di mana sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi varian. Okey, harap-harap adik masih ingat lagi lah. Tapi untuk membanding antara dua data ataupun dua ataupun lebih data terkumpul, kita akan lebih menggunakan sisihan piawai. Okey. Jadi adik-adik kalau boleh kena familiar lah dengan rumus sisihan piawai. Baik, sekarang kita pergi kepada cara membanding dan mentafsir antara dua set data tak terkumpul dulu. Tidak terkumpul. Yang ni adik-adik dah belajar masa tingkatan 4, tapi saya ulang juga sebab dia ada kaitan. Dalam tingkatan 4, bila adik diberi dua set data, cara untuk membandingkan dua set data ini adalah adik-adik perlu mencari nilai min
Okey. Daripada nilai min, kita boleh membandingkan antara dua set data tersebut. Okey. Seterusnya, bila kita dah dapat min, untuk memperkuatkan lagi kita punya perbandingan, kita akan tambah dengan sukatan serakan, iaitu sisihan piawai. Kita akan lihat sisihan piawai itu sama ada kedua-dua data tersebut, yang mana satu lebih kecil, yang mana satu lebih besar. Mana yang lebih baik rasa-rasanya? Sisihan piawai yang mana lebih dikatakan lebih baik? Apabila kita ada dua set data, bila kita dah mencari sisihan piawai, adik-adik kena tahu nilai sisihan piawai yang bagaimana yang dikatakan lebih baik. Ada tak adik-adik yang nak memberikan komen? Ataupun adik tak tahu pun selama ni sisihan piawai tu guna dia untuk apa? Okey, adik kena tahu ya. Tak ada lagi. Okey, adik-adik kena faham ya, sisihan piawai tu bermaksud perbezaan antara data-data yang dikumpul dengan minnya. Okey, perbezaan. Bagaimana data-data tersebut berbeza daripada min. Okey, sekiranya perbezaan itu kecil, maka data itu adalah dikira sebagai lebih baik. Okey, kalau perbezaan ataupun sisihannya besar, maka data tersebut dikira kurang baik sebab dia berada jauh daripada min dia. Jadi sisihan piawai yang lebih kecil sebenarnya adalah lebih baik ya. Jadi kena tahu konsep itu. Okey, sisihan piawai yang lebih kecil adalah lebih baik. Kemudian bila kita sudah mengira min dan sisihan piawai, barulah kita akan membuat kesimpulan yang mana yang antara dua set data tersebut, yang manakah adalah set data yang lebih baik. Okey. Okey, kita tengok teruslah kepada contoh. Contoh ini adalah lebih kepada set data tidak terkumpul. Okey, kita lihat pada contoh ini. Jadual menunjukkan masa, okey, yang diambil oleh 20 orang pekerja dari dua buah syarikat pencetakan untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey, diberi satu dua syarikat A dan syarikat B ya, dan diberikan masa-masanya iaitu dalam unit jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam dan 9 jam. Kemudian diberi kekerapan ya, setiap kekerapan bagi syarikat A dan syarikat B. Kekerapan tu adalah mewakili bilangan pekerja. Contoh macam syarikat A kan, 3 orang pekerja dia mengambil masa selama 5 jam. 2 orang pekerja mengambil masa 6 jam, 9 pekerja mengambil 7 jam, 2 orang pekerja mengambil masa 8 jam dan seterusnya 4 orang pekerja mengambil masa 9 jam. Okey, jadi adik-adik kena faham maksud jadual ini ya. Okey, dan syarikat B diberi juga bilangan pekerjanya berapa orang yang boleh spend 5 jam untuk menyiapkan projek, 6 jam dan seterusnya. Jadi daripada dua data tersebut, okey, hitungkan min dan sisihan piawai. Okey, soalan dah minta kita mencari min dan sisihan piawai bagi menyiapkan projek tersebut. Okey, kemudian seterusnya tentukan pekerja syarikat manakah yang lebih cekap. Okey. Agak-agak adik-adik lah ya. Dari mana kita nak tengok pekerja syarikat mana yang lebih cekap? Daripada nilai mana? Boleh tak adik-adik komen? Kita nak tengok kat mana? Supaya kita nampak, oh, pekerja syarikat ini sebenarnya adalah lebih cekap. Okey, adik-adik boleh tagkan jawapan di ruangan komen. Macam mana nak tengok syarikat mana yang lebih cekap? Nak tengok min yeah. ke? Tengok sisihan piawai yeah. ke? Ke buat ramalan yeah. sendiri ke? Betul. Nak buat ramalan sendiri ke kan? Boleh adik-adik berikan komen? Kita nak tengok kat mana? Okey, ramai sampai anak murid Cikgu Bayati ni. Okey. Jadi kat sini saya teruskan ya. Kang, saya nak tunggu jawapan adik kan, kita tak habis pula. Okey. Jadi sebenarnya di sini bila kita nak menentukan sama ada siapakah ataupun syarikat manakah yang lebih cekap, kita kena tengok pada nilai min. Yang utamanya adalah nilai min. Adik Nur Zumaiah sebut sisihan piawai. Okey. Betul, tak salah, tapi nilai pertama yang kita kena tengok sebenarnya adalah min dahulu. Okey, sisihan piawai itu sebenarnya sebagai backup saja. Okey, backup dan mengentusahkan lagi bahawa syarikat tersebut adalah cekap ataupun tidak. Okey, jadi yang pertama, adik-adik kena kira dulu min dia. Okey, adik-adik ingat tak apakah rumus min? Ini yang saya beri ni adalah rumus min. Ini adalah min untuk data tidak terkumpul. Jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Okey, F kekerapan, X tu adalah data dia. Okey, jadi kita kena kira satu-satulah. Kita kena kira syarikat A dan syarikat B punya min. Jadi macam mana kita nak dapatkan jumlah FX ni adik-adik?
iaitu kita darabkan kekerapan syarikat A dengan masanya iaitu X. Kekerapan syarikat kekerapan kedua darab dengan masa yang kedua dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan, bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okay, jumlah kekerapan ni adalah di sini. Keyword dia dekat 20 orang pekerja ni pada soalan yang atas ni. Jadi kita boleh kira terus. Okay, adik-adik boleh terus tekan kalkulator. Nanti kita akan dapat min untuk syarikat A 7.1 jam. Ini min dia. Jadi secara puratanya, syarikat A, pekerja-pekerja syarikat A tu mengambil masa lebih kurang 7.1 jam untuk menyiapkan projek tersebut. Itu untuk syarikat A. Jadi kita nak bandingkan dengan syarikat B dengan kaedah yang sama, adik-adik kena kira min dia. Okey, sama seperti tadi, guna rumus yang sama iaitu kekerapan darab titik kekerapan darab datanya. Okey, 1 darab 5 tambah 5 darab 6 dan seterusnya bahagi dengan jumlah 20. Kita akan dapat min dia kalau adik kira ya, kalau adik kira min bagi syarikat B sama. Okey, A 7.1 jam. B pun mempunyai min 7.1 jam. Kalau macam ni, kalau nilai min begini ya, macam syarikat A 7.1 jam, syarikat B 7.1 jam, bagaimana kita hendak menentukan syarikat manakah yang lebih cekap? Okey, betul Adik Afka, 7.1 jam. Tapi daripada min tu sendiri, adik-adik boleh tentukan tak yang mana syarikat yang boleh yang lebih cekap? Sebab kita tengok min dia sama kat situ. Apa yang kita nak buat? Apa idea adik-adik? Okay. Min tak membantu kita. Adik Zumaiyah tadi ni dia bagi tahu sisihan piawai. Kalau nak tengok percakapan. Cumanya dia tak buktikan lagi lah. Tak dibuktikan lagi. Jadi sebenarnya apabila kita telah mengira min tadi, sisihan piawai yang adik Zumaiyah sebut tu adalah sebenarnya untuk backup nilai min tadi. Kalau katakan macam kita kira ni, nilai min dia sama. 7.1 jam, 7.1 jam. Kita tak dapat nak tentukan siapa yang lebih cekap. Jadi itu perlunya kita kena kira dia punya sisihan piawai. Okay. Jadi di sini kita perlu kira sisihan piawai bagi kedua-dua syarikat. Sebab min dia sama, jadi kita tak tahu siapa yang lebih cekap. Kalau ikut logik ya, kalau ikut logik, bila kita diberi dua min, syarikat A, syarikat B. Kalau nilai min tu berbeza, katakanlah berbeza. Nilai min yang bagaimana yang dikira sebagai cekap? Okey, macam tadi kita dapat sama 7.1 jam. Kalau ada katalah dapat nilai syarikat A berbeza. Nilai min yang nilai min bagaimana yang dikatakan sebagai cekap? Okey, adik Afka tadi pun jawab sisihan piawai. Okay, so betul, kalau min, min lagi besar ke min lagi kecil yang maksudnya cikgu Kimi kan nak kata nak tengokkan dekat badan lebih cekap. Okey, so boleh taikan jawapan adik-adik. Kita nak tengok min lebih besar ke, nak tengok min lebih kecil ke atau bagaimana untuk menentukan kecekapan sesebuah syarikat tersebut. Adik-adik kena tahu juga nilai ni. Nanti kan bila kita dah cari min, kita tak tahu pula apa betul yang kita nak buat selepas dah dapat min ni. Okay. Dapat sama, kita dah tahu kita tak boleh beza dengan min, kita cari sisihan piawai. Sekali kalau dapat A 7.1, B 6.1. Tapi yang mana pula yang lagi cekap? Mana adik-adik? Kata macam Cikgu Farah kata, syarikat A 7.1, syarikat B 6.1. Agak-agaknya siapa yang cekap tu? Kalau A 7.1, syarikat B 6.1. Mana lebih cekap? Sebab kadang-kadang kita dah kira tapi tak tahu pula nak menentukan siapa yang cekap, siapa yang tak cekap. Okay, so ni tak ada yang memberikan jawapan ni. Jadi secara logik ni kalau dikira sebagai cekap, masa yang terpendek, ni masa kita berdatang tentang masa. Masa yang lebih pendek yang cekap ke ataupun masa yang digunakan lebih panjang yang lebih cekap? Mana yang dikira sebagai cekap? Mestilah masa yang lebih pendek kan? Masa yang kurang digunakan itu adalah dikira sebagai cekap. Harap-harapnya adik-adik faham ya. Jadi itu kalau perbezaan ada nilai perbezaan min. Tapi di sini tadi kita ada sama nilai min yang sama. Kita tak tahu siapa lebih cekap. Jadi kita kena kira sisihan piawai dia. Okey, ini rumus ya. Jadi kita kena cari hasil tambah F dengan X kuasa 2. Okey. Maksudnya kalau contohnya syarikat A, 3 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 6 kuasa 2. Okey.
Ya, betul adik Nur Zumayah. Masa yang lebih pendek dikira sebagai lebih cekap. Bagus. Okey, katakan kita nak kira sisi yang piawai tadi ya untuk syarikat A. Ini rumus yang mengikut rumus ya. Kita kira, okey, kemudian kita tolak dengan min kuasa 2, kita akan dapati min, sisian piawai bagi syarikat A adalah 1.261. Adik-adik boleh cuba sendiri nanti ya guna kalkulator. Okey, untuk syarikat B, sisian piawai cara yang sama ya. Kita kirakan frekuensi darab dengan data kuasa 2, kemudian kita tolak dengan min kuasa 2 dia. Kita akan dapat 1.044. Itu sisian piawai bagi syarikat B. 1.261 adalah sisian piawai bagi syarikat A. Okey, bagaimana sisian piawai ini membantu adik-adik untuk menentukan siapa yang lebih cekap? Tadi min tak membantu ya, sebab dia sama. Sekarang ni dah dapat dah dia punya sisian piawai. Daripada sisian piawai ni, siapa yang lebih cekap? Hai adik Muhammad Nurhan baru masuk ya? Okey ha. Boleh okay. Jawab. Boleh jawab, boleh typekan jawapan adik-adik eh. Kalau tadi min kita tengok kalau masa yang lagi pendek tu yang lagi cekap. Sekarang sisi yang piawai dia satu, yang pertama 1.261. Okay, untuk syarikat B 1.044. So adik Afka jawab syarikat B. Kenapa adik Afka? Adik Afka kata syarikat B. Kenapa agak-agaknya syarikat B yang dikira sebagai yang lebih cekap? Apa reason dia? Sebab kadang-kadang soalan dia suruh kita berikan justifikasi ataupun berikan alasan kenapa kita memilih syarikat B. Okey, sebab nilai dia kecil. Okey, sebab nilai sisihan piawai adalah lebih kecil. Bila lebih kecil, bermaksud sisihan ataupun perbezaan antara data-data tadi dalam syarikat B itu dengan minnya tak jauh beza. Dia lebih kurang sama. Jadi bila tak jauh beza sangat, maknanya nilai dia hampir-hampir mendekati nilai min. Okey. Jadi syarikat B dikira sebagai kita tulis kesimpulan ya. Jadi pekerja-pekerja dari syarikat B adalah lebih cekap kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okey, kena faham ya. Bila dah dapat sisihan piawai tadi, kita ambil nilai yang paling kecil. Lebih kecil lebih bagus sisihan piawai. Okey, saya harap adik-adik boleh faham eh. Ini saya guna untuk data tak terkumpul sebagai ulang kaji. Tapi hari ini saya nak pergi kepada bagaimana untuk membanding atau mentafsir dua atau lebih set data terkumpul. Ini sebenarnya kita nak belajar ini yang terkumpul punya, data terkumpul berdasarkan sukatan serapkan yang sesuai. Saya tak sempat baca adik Nurhan tadi. Okey, jadi bagaimana kita hendak membuat perbandingan? Okey, adik Nurhan kata syarikat B sebab sistem piawai lebih kecil. Ya, betul. So, jadi lebih cekap. Betul. Okey, kita lihat kepada bagaimana kita nak membandingkan set data terkumpul. Sama juga seperti kita nak membandingkan antara data tak terkumpul tadi ya. Kita menggunakan min dan juga sisihan piawai. Jadi untuk data terkumpul, kita kena gunakan min juga, iaitu bandingkan min. Kemudian kita dapatkan sisihan piawainya. Okey, cuma tambahannya untuk sisihan piawai bagi data terkumpul, selain daripada kita menyatakan data mana yang lebih baik, kita kena nyatakan dia punya konsistensi dia. Okey, maksudnya bila maksud konsisten ni ialah data tu lebih kurang sama dia, seimbang. Dia tak adalah terlalu jauh nilai data tersebut daripada min dia. Okey, dia konsisten. Okey, jadi kalau nilai lebih kecil, data tersebut adalah lebih konsisten. Nanti setelah kita dapat nilai dua-dua tu, kita akan buat kesimpulan sama macam kita buat untuk data tak terkumpul tadi. Okey, kita pergi terus kepada contoh soalan ya. Okey, yang ni kalau boleh saya nak minta adik-adik cuba buatlah. Okey, seorang petani moden menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga matahari daripada dua hybrid yang berbeza, iaitu M dan N. Diameter bagi kedua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga matahari menghasilkan kelopak yang mekar. Maklumat berikut menunjukkan dapatan daripada jadual kekerapan terkumpul untuk kedua hybrid. Okey, ini hybrid N ya. So, minta maaf saya salah ni. M dan N. Okey, dia dah berikan nilai jumlah FX dan juga jumlah FX kuasa 2-nya. Jadi adik-adik tak perlu cari dah.
Okey, sebenarnya dia berasal daripada satu jadual kekerapan terkumpul. Eh, bila kata jadual kekerapan terkumpul ni, maksudnya kita ada kelas-kelas dan selang-selang kelasnya. Tapi yang itu dia tak ditunjukkan, dia terus beri kita punya maklumat FX dan juga hasil tambah FX kuasa 2. Okey, di mana F tu adalah kekerapan dan X tu merupakan titik tengah. Ingat ya, kalau data terkumpul, kita mengambil nilai X dia menggunakan titik tengah. Okey. Titik tengah diameter bunga matahari. Okey. Jadi soalannya berdasarkan mean dan sisian piawai. Soalan ni dah minta kita mencari mean dan juga sisian piawai. Tentukan hybrid bunga matahari. Minta maaf ya, bunga raya pula. Bunga matahari yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar. So macam mana kita nak mencari ataupun menentukan yang manakah lebih mekar dan konsisten. Okey, berikan justifikasi anda, berikan alasan kenapa kita katakan hybrid M ataupun hybrid N yang lebih mekar. Okey, jadi secara logik bila kita mengira mean nanti, kita nak mengambil mean besar ke mean kecil untuk menunjukkan bahawa lebih mekar. Jadi kena tahu juga tu. Bila kita dah kira mean nanti, kita tak tahu pula yang mana satu lebih mekar ni. Nilai mean besar ke nilai mean kecil yang lebih mekar. Boleh adik-adik komen kat situ. Nilai mean apa yang kita nak ambil. Tadi dari segi kecekapan tadi, masa kita kira yang data tak terkumpul tadi, kita mencari nilai mean yang lebih kecil. Baru dikira sebagai cekap. Sekarang ni dalam soalan satu untuk data terkumpul ni, nilai mean apa yang menunjukkan bahawa kelopak bunga itu lebih mekar? Mean besar ke mean kecil? Agak-agaknya. Belum ada yang berikan jawapan. Okey, kita lihat ya. Kita pergi cuba selesaikan. Kita tunjukkan jalan penyelesaiannya. Okey. Kita ambil juga data tadi. Ini sebenarnya hybrid M ya. Saya salah tulis. M, yang ni N. Okey. Kita kira mean. Boleh tak adik-adik kirakan mean dia? Rumus saya dah bagi kat sini ya. Rumus dia adalah ini ya. Mean jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Dan nanti sisi yang piawai ni adalah punca kuasa 2 jumlah fx kuasa 2 per jumlah f tolak dengan mean kuasa 2. Okey, saya berikan rumus ini. Boleh tak adik-adik bantu saya kira apakah mean dia? Ini mudah ya, sebab maklumat tu semua dah ada kat situ. Ya, yeah, dan cara nak kira pun senang, boleh guna kalkulator je. Yes. So just tekan kalkulator lah adik-adik, boleh terus dia dapat jawapan. Betul. Jawab dia dengan pantas sebab benda maklumat dah ada, tekan kalkulator, klik-klik-klik dah dapat jawapan. Ya, yeah, betul. Cuba adik tekan. Kalau tak tahu macam nak tekan kalkulator, jangan lupa ikuti kelas cikgu Tang. Kalkulator cekap kalkulator. Cekap kalkulator segmen. Cekap kalkulator. Cekap kalkulator. Setiap hari Sabtu tak silap saya kan? Sabtu. Ya, yeah, Sabtu 9 pagi. Okey. Ada tak? Ada tak yang dah kira berapakah mean dia? Menyatakan mean dia untuk hybrid A, untuk hybrid M dan juga N. N. Ada tak? Kalau tak ada calculator di depan mata ni. Semua si fokus ataupun guna handphone dah tak tahu nak tekan kat mana sebab tengok kat handphone. Handphone mungkin problem sikit nak tekan. Tapi sebab dia tengok dekat handphone, nak tekan ke handphone susah nak tukar-tukar ya. Okey. Tak apa. Okey, saya berikanlah jawapan. Okey, senang jelah kita masuk jumlah F, kita ambil hybrid M dulu ya, hybrid M. Jumlah FX dah diberi iaitu 5 7 4. Okey, bahagikan dengan jumlah F. Okey, apa jumlah F dia? Siapa ingat apakah jumlah F? Dia tak beri kat sini. Tapi kat mana kita nak ambil jumlah F ni? Okey, tadi siapa yang tengok daripada soalan awal tadi, jumlah F ni kita boleh dapat dekat soalan ni. Sorry, ni. Iaitu 40 sampel menyemai, anak benih. 40 sampel. Ini adalah jumlah F ni. Adik-adik kena baca ya. Kadang-kadang benda tu tak tulis dalam jadual. Dia ada dalam soalan tu. Kena baca daripada awal. Okey, jadi jumlah F ni 40. Okay, ada dah bagi jawapan dah Cikgu Kimi. Okey, untuk hybrid A, hybrid M lah tu Okey, hybrid M, 14.35. Okey, adik Nurhan dia bagi A sama juga dengan adik Afka, cuma dia bagi B 14.1.
Okey, bagus. Adik Luna dah kira dua-dua ya. Adik Afka kira A saja ataupun M saja. Okey, kita tengok jawapan. Okey, senang je. Okey, 14.35 cm. Okey, betul adik. Adik Nurhan, adik Afka. Okey, betul. Untuk hybrid B, N. Untuk hybrid N, tadi adik Afka dah kira, adik Nurhan dah kira 14.1. Okey, jadi kita akan dapat 14.1. Ya, betul. Jadi mean kelopak, diameter kelopak untuk hybrid M adalah 14.35 cm dan hybrid B diameternya adalah 14.1. Okey. Kalau berdasarkan mean ni, apa yang kita nak katakan tentang yang mana yang lebih mekar? Ya, yeah, yang mana lebih mekar, betul. Yang mana lebih mekar? Kita dah kira tadi kan, adik-adik dah kira dah dia punya mean. So yang mana lebih mekar? Dan konsisten. Okey, dari segi konsisten nanti kita akan lihat pada sesian PRY je. Okey, dari segi yang lebih mekar, siapa yang lebih mekar? Tadi adik Afka dah kira, adik Nurhan dah kira. So sekarang ni tentukan yang mana lebih mekar. Line slow ke apa ni? Lambat dia punya apa tu? Komen tu keluar. Okey, saya berikan jawapan Okay, kita nak lihat sekali lagi. Ya. Okey, kita beri, saya berikan jawapan Okey, jadi kita cari dulu sesian PRY. Bagi kedua-dua. Okey. Untuk hybrid M, kalau kita bandingkan punya mean, mean yang ini lebih besar daripada mean. Mean M, hybrid M adalah lebih besar daripada hybrid N. Kalau lebih besar, secara logiknya, dia mestilah lebih mekar. Mekar tu maksudnya dia punya kembang bunga tu lebih besar. Bila lebih besar, dia lebih mekar lah. Jadi mean yang hybrid M dikira sebagai lebih mekar. Dan siapa yang lebih konsisten? Di situ kita tengok kita punya sisian PRY ni. Sisian PRY siapa yang lebih kecil? Bila lebih kecil tu lebih konsisten. Kita akan lihat di sini sisian PRY bagi hybrid M lebih kecil. Jadi apa kesimpulan kita nak buat? Bila kita kira kena ada kesimpulan sebab soalan akhir tu dia tanya yang mana kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Lepas tu diberikan justifikasi. Jadi kita kena tulis sedikit satu kesimpulan berdasarkan soalan tersebut. Jangan kita kira je. Apa kesimpulan kita? Jadi kita katakan hybrid A menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar. Kenapa? Kerana nilai mean lebih besar daripada hybrid B. Okey. Okey, adik Nurhan. Hybrid A lebih mekar kerana mempunyai sisihan PRY yang lebih kecil. Okey, sebenarnya kita jangan sebut sisihan PRY dulu. Kita kena sebut mean dia dulu. Sebab mekar ataupun tidak tu lihat pada mean. Okey. Besar ataupun tidak purata diameter dia. Jadi purata diameter tu kita rujuk pada mean. Itu dari segi siapa yang lebih mekar. Sisihan PRY itu sebenarnya untuk memberitahu kita bahawa siapakah yang lebih konsisten data dia, lebih baik data dia. Jadi kat sini kita lihat pada hybrid M tadi, nilai dia lebih kecil. Maka kita katakan hybrid A tadi mempunyai kelopak, diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Okey, jadi kita bila nak sebut tu kita kena sebut mean dulu. Sebab mean dulu yang kita kena tengok siapa yang mekar ataupun tidak. Di segi konsistensi tu kita lihat pada kita punya sisian PRY. Siapa yang lebih kecil. Okey, boleh faham tak? Harap dia boleh faham ya. Nanti kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Tapi kita berehat dululah. Kita boleh laluan kepada iklan. Okey, so sebelum kita nak berehat sebentar, okey, kita bagi Cikgu Kimi minum air dulu, dah dehem-dehem dah tu. Okey, Cikgu nak bagi kod yang kedua. Okey, kod yang kedua ialah nombor 3. Okey, kod yang kedua adalah nombor 3. Okey, so bagi adik-adik yang belum lagi subscribe ataupun pertama kali tengok live daripada channel Cikgu Kimi, jangan lupa tekan butang subscribe, okey, dan juga sebagai tanda sokongan anda. Jom kita rehat sebentar. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang!
Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, selamat kembali bersama dengan Cikgu Kimi. Okey, untuk kelas matematik KSSM tingkatan 5. Okey, ha, so adik-adik jangan lupa boleh claim kredit IU. So jangan lupa kumpulkan kod dan tebus mata ganjaran adik-adik. Okey, jom kita bersama dengan Cikgu Kimi untuk kelas. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Kita dah tak berikut seterusnya. Kita dah, Cikgu Farah dah berikut ke? Ha, dah bagi kod tadi yang kedua. Okey, alright. Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada soalan kedua untuk data terkumpul. Tadi baru soalan pertama, kira mudah lagi lah sebab soalannya dia dah bagi direct dia punya nilai-nilai. Selalunya soalan dalam kertas dua, biasanya macam KBSM dulu, dia soalan dia masuk kertas dua, soalan panjang ni. Adik-adik tak diberi terus nilai fx ataupun nilai fx kuasa 2 tu. Adik-adik kena cari sendiri. Kita pergi kepada soalan 2. 30 orang pelajar daripada 2 buah kelas dipilih untuk menjawab soalan kajian berkenaan tempoh masa yang diambil untuk menyiapkan beberapa soalan matematik yang diberi oleh guru. Okey, masa diberikan, masa adalah dalam unit minit. Okey, dalam minit. Kelas dia adalah kelas A dan kelas B. Okey, diberi selang sekelas tentang masa dan juga kekerapan bagi setiap kelas tu. Okey, dengan menggunakan sukatan yang sesuai, di sini dia tak nyatakan apakah nilai sukatan yang kita nak gunakan. Okey, tentukan kelas yang mana dapat menjawab soalan tersebut dengan lebih pantas. Okey, jadi apa yang kita nak gunakan untuk untuk membandingkan dua data ini? Berdasarkan daripada apa yang kita dah buat sebelum ni, apa yang kita nak cari terlebih dahulu? Okey, apa dia? Dia sebenarnya sama je. Okey, macam tadi soalan dia mudah sebab dia direct sebut cari itu, cari ini. Tapi kalau macam soalan ini, dia tak minta pun kita untuk cari apa. Dia cuma kata dengan menggunakan sukatan yang sesuai. Bila dia sebut macam tu, adik-adik kena tahu apa nilai yang perlu kita cari untuk membandingkan dua kelas tersebut sama ada siapa yang lebih pantas. Okey. Adik Afka dia jawab min, adik Nurhan bagi tahu sisihan piawai. Okey, adik Afka kata min, adik Muhammad Nurhan kata sisihan piawai. Okey. Sebenarnya dua-dua betul. Okey, dua-dua sama macam tadi, kita akan cari min dan sisihan piawai. Dua-dua betul. Tapi yang paling utama sebenarnya bila kita nak cari, kita nak mulakan apa dulu? Min. Ingat ni adik, bila kita nak membandingkan dua data ini, min yang kita kena cari terlebih dahulu. Okey. Baru kita cari sisihan piawai sebagai backup kepada nilai min tadi. Okey. Jadi kita buat satu-satu. Kita kena buat. Disebabkan dia ada dua data, kita kena buat secara berasingan untuk kelas A dan kelas B. Okey, kita pergi kepada kelas A dulu. Kita nak mencari min dan sisihan piawai bagi kedua-dua kelas. Okey. Kalaulah kata kita diberi jadual kekerapan macam ni, kita hanya ada data dia masa dalam minit, kemudian kita diberi bilangan pelajar tersebut ataupun kekerapan F dia. Apa yang kita nak buat seterusnya supaya kita mudah nak dapatkan nilai min nanti? Apa yang kita kena buat? Ini minggu lepas, apa yang ikuti kelas saya minggu lepas, dia ingat aku kena cari terlebih dahulu. Tapi kalau adik tak ikuti kelas saya minggu lepas, mungkin adik kena ingat baliklah yang adik-adik dah belajar kat sekolah, cikgu-cikgu suruh cari apa. Siapa ingat apa yang kita nak buat ni? Data dia sikit je, jangan bagi dua baris je untuk data masa selang kelasnya. Kemudian dia beri kekerapan F ataupun bilangan pelajarnya. Apa yang kita kena buat? Okey, untuk mengira min dan sisihan piawai, jalan kerjanya sebenarnya panjang sedikit, iaitu adik perlu menambah ruangan ataupun baris pada jadual ini untuk ruangan-ruangan titik tengah, ruangan untuk fx, x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Kena tambah 4 baris ini. Okey. Lepas tu adik-adik kena kira setiap nilai ni. Okey, disebabkan kita tak cukup masa untuk adik-adik kira semua, saya akan berikan jawapan untuk semua-semua ni. Tapi saya nak minta adik-adik cuba kira nilai A, B, C ni saja untuk kelas pertama saja. Boleh tak adik-adik dapatkan nilai titik tengah bagi kelas pertama tu saja? Maknanya nilai A ni.
Kemudian dah dapat nilai A, saya nak minta adik-adik dapatkan pula nilai fx-nya. Kemudian x kuasa 2-nya dan juga fx kuasa 2. Okey, kenapa saya nak minta ni adik-adik kira? Sebab saya nak tengok adik-adik tahu ataupun tidak bagaimana mencari nilai tersebut dengan betul. Sebab nampak mudah tapi kadang-kadang bila nak kira adik-adik tak ingat macam mana nak dapat nilai x tu? Macam mana nak dapat nilai fx? X kuasa 2 dan juga fx kuasa 2 tu. Terutama yang akhir tu, fx kuasa 2 tu. Okey, boleh tak adik-adik typekan di bahagian ruang komen tu untuk kelas pertama sahaja? Okey, dia apa? Boleh bantu saya boleh untuk dapat A. A apa, B apa, C apa, D apa. Sebab kadang-kadang benda yang senang ni kita cuai. Formula dah kan? Ada, benda apa semuanya dah dibagi. Tapi tak tahu nak guna kan? Ya. Yeah. Okey, adik baik Sayuti dia dah bagi 19.5 untuk A. Adik Dius Penform pun bagi A 19.5. Okey, betul. Bagus. Okey, itu adalah titik tengah bagi kelas pertama. Okey, cara nak kira ingat ya. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Okey, ramai yang betul mengira nilai titik tengah. Okey, sekarang boleh tak adik-adik bantu saya untuk kira fx-nya iaitu nilai B? Dah dapat titik tengah tadi kan? Kira fx pula. Tadi saya dah beritahu f tu apa eh? Dalam soalan pertama tadi x tu apa dia? Cuba adik-adik kira pula. Nilai B. Okey, boleh. Adik dapat jawapan. B, okey. Adik Liu Feng Feng dah bagi dah. Okey, dia dah bagi B dengan C. B 78, okay. C 380.25. Okey. Kita tengok betul tak adik Liu Feng Feng eh? Kita ambil jawapan adik Liu Feng Feng lah sebab ramai yang belum berikan jawapan. Okey, B 78. Okey, betul. Okey, C adalah 380.25. Ya, yeah, betul adik Liu Feng Feng. Bagus. Okey. Dah betul dah kat situ. Maknanya dah selamat dah. Okey. Kemudian D. Apakah nilai yang terakhir tu fx kuasa 2? Yang saya nak tengok tu sebenarnya akhirlah tu sebab biasanya yang akhir tu yang fx kuasa 2 tu ramai yang selalu melakukan kesilapan bila nak dapatkan nilai fx kuasa 2. Ada tak yang dah kira? Okey, adik Nurhan dah kira sampai D. D-nya 1521. Okey, adik Liu Feng Feng 1521. Okey. Adik Bai Sayuti dapat 760.5. Saya nak tengok perbezaan kat situ lah. Nanti kita tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Memang biasanya dekat bahagian yang D tu ramai yang buat kesilapan. Okey, kita tengok ya. Saya tak kira lagi tapi saya dah kira siap-siap. Kita tengok jawapan D, siapa yang kena. Okey, jawapan dia 1521. Okey, bagus. Adik-adik yang betul tu betul. Bagus. Okey, tahniah. Okey, adik Bai Sayuti, ini bagus untuk anda sebab adik-adik jumpa kesilapan tu di sini. Belum lagi di waktu peperiksaan ya. Kalau peperiksaan dah salah memang tak ada dah peluang kedua. Okey, kalau salah masa sekarang maknanya ada peluang lagi. Sepatutnya macam mana adik tadi dapat 760.5 ya? Sepatutnya fx ni kita kena darabkan f yang asal, kekerapan ni kena darab dengan x kuasa 2. Maksudnya 380.25 ni. Baru dapat 1521. Saya tak pasti adik Pai Sayuti tu kira macam mana dapat D tadi tu ya? 760. Tak apa, tak perlu minta maaf adik Pai Sayuti. Sebabnya waktu sekarang ni waktu belajar. Okey, yes. Tak ada masalah. Belajar dari kesilapan lagi senang untuk adik ingat. Ya, yeah, betul. Bila kita dah lakukan kesilapan tu, benda tu yang akan terpahat di ingatan kita kan. Bila kita sentiasa buat betul itu yang kita lalu leka lalai tu. Okay. So, nampaknya macam adik-adik semua tahu sebenarnya nak kira fx kuasa 2 tu. Okay, jadi saya kirakan untuk adik-adik untuk nilai-nilai yang lain. Okay, kalau kita tengok ni, adik-adik sebenarnya kena kira banyak sangat nilai nanti. Possibility untuk melakukan kesilapan tu sangat besar sebab kita akan bermain dengan nombor yang sangat-sangat banyak. Makin besar, makin besar. Okey, dah dapat yang ni nanti. Okey, bukan setakat ini saja, adik-adik kena dapatkan pula jumlah F-nya, jumlah FX-nya dan jumlah FX kuasa 2-nya. Kena dapatkan semua-semua tiga-tiga nilai ni. Tambahkan FX, tambahkan jumlah kekerapan, jumlah FX dan jumlah FX kuasa 2. Okey, sebab apa? Dalam rumus min nanti, ini saya dah kirakan ya.
inilah kita akan masukkan dalam rumus min kita dan juga sisian piawai ni. Okey. Saya dah bantu adik-adik kira. Betul adik Afta. Memang banyak. Banyak kiranya. Betul. Untuk tajuk ni sebenarnya sangat senang. Tapi yang menyebabkan kita susah nak dapat markah tu sebab nilai data yang kita nak kena tekan tu, kecuaian tu pun dah nak berlaku sebab terlalu banyak data yang kita nak kena kira. Kena calculate. Jadi mudah berlaku. Soalan macam ni berapa markah Cikgu Kimi? Itulah minggu lepas telah ditanya juga. Saya tak pasti yang KSSM ni markah dia berapa. Cuma saya boleh katakan kita kita tengoklah markah tu kalau misalnya lebih banyak tu maknanya memang kita kena kira tunjukkan semua ni. Sebabnya kalau bila KSSM ni dia soalan dia terbuka kan, sama ada boleh jadi dekat bahagian A, bahagian B, bahagian C. So kalau bahagian C tu memang dalam 15 markah macam tu lah kan satu soalan tu. Kemungkinan tu ada. Mungkin satu soalan yang bahagian B tu ini sahaja dia suruh buat. Kita tak tahu kan sebab kita banyak kiraan dekat sini. Okay, so ada adik Afka dah kira min dah. Okay, bagus. So dia kira min, kita tengok betul tak adik Afka. Dapat 45.17. Okay, betul lah tu. Adik Afka dapatkan 3 titik puluhan kan. Sebenarnya boleh je kita nak bundarkan kepada 2 titik puluhan. 45.17. Okay, itu min dia. Okay, untuk untuk sisian piawai dia. Kita ambil je nilai yang saya dah beri tadi. Kita akan dapat sisian piawai untuk kelas A tadi adalah 16.04. Okey, ini untuk kelas A ya. Ini baru kelas A ni. Belum lagi buat kelas B. Memang logik jugaklah mungkin markah ni 15 ni. Okey, sekarang kita pergi ke kelas B. Okey, adik Nurhan dah kira ya. Min A 45.167. Okey, betul. Sekarang kita pergi kepada kelas B. Okey, saya dah bantu kira. Okey, kita nak cepat saya tunjuklah jawapan ya. Cara kira dia sama macam tadi. Okey, cuma saya nak minta adik-adik kirakan min saja. Ini nilai-nilai F-nya, nilai-nilai FX-nya, nilai-nilai FX kuasa 2 ni. Saya dah bantu adik-adik untuk kira. Okey, tinggal lagi boleh tak adik-adik dapatkan nilai min dan sisihan piawai bagi kelas B. Itu saja. Okey, saya harap yang bahagian kiraan tu adik-adik dah tahulah ya. Ada tak adik-adik yang kena kira. Banyakkan buat kiraan lah sebabnya bila kita praktis sebabnya takut ambil masa yang lama untuk kira tu. Kalau betul. Praktis selalu so boleh save masa cepat, untuk kan? Yes, save masa. Yeah. Okay, so sebelum Cikgu Kimi teruskan pada soalan seterusnya, boleh saya bagi kod yang ketiga? Okay, boleh. Silakan okay. Cikgu Farah. Okay, kod yang ketiga ialah 9 ya adik-adik. Kod yang ketiga adalah 9. Adik Afka dah tunggu dah bagi jawapan untuk min B. Okey, pantas. Adik Afka dah beri. Okey, adik Liu Feng Fong pun dah beri min untuk B. Okey, lihat betul ataupun tidak. Okey, ya betul. 40.17. Itu min dia. Okey, ada tak yang dah kira sisian piawai? Okey, kita ambil je nilai-nilai kat sini. Sisian piawai. Kalau kita kira, kita akan dapat apa? Okey, saya bantu ya adik kira. 15.03 itu adalah sisihan piawai untuk kelas B. Okey, sekarang tadi kelas A, apa tadi? Kelas A 45.167 dia punya min. Kelas B min masa dia 40.17. Okey. Sekarang kita nak menentukan siapakah kelas. Sebab soalan ni tanya tadi. Sorry. Soalan ni bertanya, dengan menggunakan sukatan sesuai, tentukan kelas yang mana melakukan. Bukan senaman ni. Sebenarnya tadi menjawab soalan matematik. Okey, menjawab soalan matematik tu dengan lebih pantas. Okey, saya keluarkan jawapan yang kita kira tadi. Kelas A, min masa yang digunakan untuk menjawab soalan matematik tadi 45.17 minit. Dengan sisihan piawai 16.04. Kelas B secara puratanya menjawab soalan matematik tersebut dalam tempoh masa 40.17 minit dengan sisihan piawai 15.03. Jadi dengan membandingkan nilai min dan sisihan piawai, boleh tak adik-adik cuba buat kesimpulan? Kelas manakah yang menjawab dengan lebih pantas? Soalan matematik jawab tersebut. Kelas B. Adik Liu Feng Fong, adik Afka, adik Sayuti semua bagi jawapan kelas B. Kenapa okay, tu? Kenapa? Kenapa agaknya tadi adik-adik kata kelas B? Okey.
Ha, sebab kelas B mempunyai min menjawab, okey, min masa menjawab tu lebih pendek, iaitu 40.17 minit. Bila menjawab tu, adik-adik jangan cakap, jangan tulis kelas B macam tu ya. Ha, sebaik-baiknya tulis dalam bentuk ayat yang menerangkan dengan jelas yang mana satu lebih pantas dan kenapa. Ha, okay. Dan disokong oleh sisian piawai tadi. Ha, di segi konsistensi. Kita kena sebutkan di segi konsistensi data tersebut. Ha, berikan justifikasi ya. Okey, sebab sisian piawai lebih rendah. Okey ya, betul. Kita akan lihat pada sisian piawai lebih rendah dan juga mean. Yang utama kena tengok mean dulu ya. Masa dia rendah. Ha, jadi cara menjawab dia untuk buat kesimpulan adik-adik kena tulis. Pelajar kelas B dapat menjawab soalan dengan lebih pantas memandangkan tempoh masa purata menjawab adalah lebih singkat berbanding pelajar kelas B. Itu ayat pertama dari segi mean. Kemudian kita kena ceritakan pula dan sisihan piawainya, kita kena backup dengan sisihan piawai. Sisihan piawainya lebih kecil yang menunjukkan tempoh masa menjawab setiap pelajar agak konsisten. Nah, kita kena sebut dari segi konsistensi tu data tersebut. Bila kata konsisten tu data-data tu masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan tu pelajar-pelajar dalam kelas B tu macam lebih kurang sama ya, dekat-dekat je, tak jauh beza. Itu maksudnya sisihan piawai tu. Okey, ha, jadi kena nyatakan dia punya konsistensi tu dari segi sisihan piawai. Okey. Ha, kena bandingkan antara dua kelas tu. Okey, itu cerita pasal apa? Masa yang diambil untuk menjawab soalan matematik tadi. Okey, kita kalau sempat kita cuba, kalau tak sempat saya akan tunjuk laju-lajulah. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan ketiga. Jadual kekerapan bawah menunjukkan jangka hayat. Ha, ini dari segi jangka hayat. Tadi dari segi siapa yang lebih pantas menjawab soalan. Jadi kita akan tengok pada min yang lebih kecil. Okey, dalam sini kita kena fikirkan. Jadual kekerapan menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi komputer Reber P dan Q. Okey. Dengan menggunakan sukatan sesuai, tentukan komputer jenama apa yang lebih tahan lama dan lebih baik. Ha, okey, jadi sukatan yang sesuai kita dah biasa tadi gunakan min dan sisihan piawai. Tapi dari segi min tu, kita nak tengok min macam mana yang menentukan bahawa jenama komputer Reber yang mana lebih tahan lama dan lebih baik. Min tu mesti macam mana? Min dia perlu nilai lebih. Okey, Adik Afkar tadi dah menjawab soalan berkenaan dengan kelas masa menjawab soalan matematik tadi kan. Okey. Okey, so untuk komputer Reber ni kalau kita nak lihat siapakah yang lebih tahan lama dan lebih baik, maka min dia perlu lebih apa? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar lah sebab lebih tahan lama kan. Yes. Okey, jadi kita kena lihatlah min tu. Okey, min lebih banyak. Ya betul Adik Nurhan. Okey, saya tunjukkan terus ya nilai-nilai yang saya dah kirakan. Ini untuk jenama P saja. Boleh tak adik-adik kirakan apakah min bagi jenama P? Ini nilai yang saya dah bantu adik-adik untuk dapatkan. Tinggal lagi saya nak minta adik-adik kirakan dia punya nilai min. Dalam masa 2-3 minit ni. 2 minit. Boleh adik-adik kirakan min dia. Min sahaja. Okay, sementara adik-adik kira tu, okey, saya nak bagi kod yang seterusnya. Okey, kod yang keempat ialah nombor 4 eh. Kod yang keempat ialah nombor 4. Okey, so adik-adik boleh kira semua nilai dah diberi oleh Cikgu Kimi. Cuma kira untuk dapatkan min dan juga sisihan piawai. Okey, Adik Nurhan dah bagi min untuk jenama P 5.82. Adik Afkar, okay, Adik Nurhan pun dapat jawapan yang sama. Okey, betul. Okey, saya kira mengambil 3 titik perpuluhan. So, min masa dia 5.817. Kalau adik-adik tuliskan 5.82 pun, dia kira betul. Okey, itu min ya. Okey, dah dapat min nanti adik-adik boleh kirakan sisihan piawai. Okey, masukkan saja rumus nilai-nilai yang dah dapat tu dalam rumus sisihan piawai. Nanti kita akan dapat sisihan piawai dia adalah 1.14. Nanti adik-adik kira sendiri ya. Okey, ini untuk kelas P. Min dia 5.82 tahun dan sisihan piawainya 1.14. Okey, sekarang saya nak minta adik-adik kira pula untuk jenama Q. Boleh adik-adik kira min dia? Nilai dah bagilah ya sini. Gunakan nilai yang saya beri kat sini. Apakah pula min masa ataupun min jangka hayat bagi jenama Q, komputer jenama Q?
Okey, guna saja rumus ke atas ni. Ha, ni boleh test tekan ke soalan ni memang rumus disediakan ke Cikgu Kimi? Ya, yeah, selalunya rumus disediakan. Adik-adik tak perlu bimbang. Okey, cuma kena tahu nak masuk yang mana nak guna. Yes, rumus yang kadang-kadang mana rumus guna, ya. Rumus dah bagi elok-elok dah cantik-cantik tapi tak tahu nak guna sayang kan? Ha. Hmm, okey. Okay, jangan queue. Kata, "Hai, cikgu ni rumus banyak tapi saya tak tahu guna mana satu." Itu biasa tu. Okey, ada ramai dah jawab tadi. Min bagi komputer Rubik Cube 5.12. Okey, betul. Okey, ramai betul 5.12. Okey, saya ambil 3.0 5.117 tahun. Okey. Dan sisian piawai ni adalah 1.19. Itu sisian piawai untuk komputer Rubik jenama Cube. Jadi, sekarang kita nak bandingkan yang mana satukah lebih tahan lama dan lebih baik. Ha, ini saya catatkan balik semula min yang kita dapat dan sisian piawai yang kita dah kira. Boleh tak adik-adik buat satu kesimpulan yang lengkap? Ha, kita tak nak dah jenama P, jenama Q. Tak mau macam tu. Cuba adik-adik berlatih menulis dengan lengkap apa jenama, manakah lebih tahan lama dan kenapa? Dan mana yang lebih baik ataupun lebih konsisten? Saya nak yang last ni boleh dapat. Kali ni bukannya ajar mengira je. Mengira saja. Mengarang juga. Ni matematik kita ni banyak menulis ni. Buat karangan sikit. Nak tengok dia buat karangan. Kita jangan ingat macam soalan yang terakhir kan Cikgu Kimi kan? Haa, soalan terakhir. Lepas tu saya boleh serahkan kepada Cikgu Farah untuk seterusnya. Okay, saya nak tengok siapa yang dapat buat ayat yang lengkap ni sebelum saya keluarkan jawapan. Jom, jom. Ada tak? Masa tinggal beberapa minit lagi. 4 minit je ni. Ada tak saya nak tengok siapa yang pertama boleh type satu jawapan lengkap untuk menerangkan jenama manakah yang lebih tahan lama dan lebih baik berdasarkan min dan juga sukatan berdasarkan sisian piawai tadi. Ya, Adik Nurhan dah bagi. Adik Nurhan kata komputer Rubik jenama P lebih tahan lama dan lebih baik kerana mempunyai min yang lebih besar dan sisian piawainya yang lebih kecil. Okey, bagus Adik Nurhan. Tahniah. Okey. Cuma kalau nak nampak cantik lagi, dekat lepas sisian piawai tu Adik Nurhan sebutkan kerana nilai masanya lebih konsisten. Kena sebut perkataan konsisten tu. Macam ni. Komputer jenama P lebih tahan lama kerana minnya lebih besar dari komputer Rubik jenama Q dan sisian piawainya lebih kecil menunjukkan jangka hayat jenama P adalah lebih konsisten. Sikit dia tambah perkataan konsisten tu. Yang lain dah betul dah. Perfect dah. Okey, tahniah Adik Nurhan. Dan kepada adik-adik lain yang tak sempat nak type kat ruangan komen tu ataupun tak dapat nak fikir dengan pantas. Okey, tahniah juga. Okey, ini sajalah saya harap apa yang saya ajar malam ni dapat membantu adik-adik menjawab soalan PSAN nanti. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Farah. Okey, alhamdulillah. Kita dah tamat kelas kita pada malam ini. Okey, terima kasih kepada Cikgu Kimi. Okey, tahniah juga kepada adik-adik yang menonton daripada awal sehingga ke saat ini dia bertanya dan menjawab. Okey, dia kadang-kadang tu bukannya tak boleh jawab. Bila nak type tu dia macam takut typo. Mungkinlah kan. Okey. So sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung kita hari ini, okey, cikgu mohon untuk tutup sebentar ruangan chat, okey, dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon lonceng supaya adik-adik tak terlepas sesi kelas yang seterusnya dan jika ada video-video baru yang dikeluarkan oleh Cikgu Kimi. Okey, dan jika adik-adik suka dengan apa yang dipelajari hari ini, okey, boleh klik butang like, okey, dan kongsikan kepada rakan-rakan di media sosial untuk sebarkan ilmu dan supaya adik-adik beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey. Okey, dekat ruangan chat telah pun diberi link untuk sijil. So pastikan adik-adik login menggunakan email e-didik untuk membuka link berkenaan. Okey, kesalahan untuk memasukkan email tidak akan dilayan. Okey, dan ada lagi link iaitu link kredit Ayu. Sila masukkan kod yang betul. Lupa nak bagi kod yang terakhir. Kod yang terakhir untuk kredit Ayu ialah 5. Okey, kod yang terakhir ialah 5. Okey, masukkan kod yang betul dan username Cikgu Kimi ada tertera dekat bahagian bawah tu. Misa_Yusof. Okey, sila masukkan maklumat yang betul. Okey,
Jadi adik-adik semua, okay, jangan lupa untuk kelas matematik SPM adalah setiap hari Isnin untuk tajuk tingkatan 4 dan setiap hari Selasa untuk tajuk tingkatan 5 pada pukul 8 suku malam. Okay, diharap adik-adik semua dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan bantu cikgu untuk sebar luaskan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru di seluruh Malaysia, terutamanya semasa menghadapi pandemik COVID-19. Okey, harap adik-adik semua boleh jaga diri. Okey, sila please stay safe, stay at home dan jangan lupa hashtag untuk Ayu bermula percuma dan selamanya percuma. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kerana menyokong Akademi YouTuber dan doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu adik-adik dalam membangunkan pendidikan Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Wow, bye. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.